2023 kami bisa berkumpul di sini dengan sehat dalam rangka acara graduation siswa masyarakat Padang pertama tahun 2022-2023. Om Yang Widi, Tuhan Yang Maha Cemerlang, tuntunlah kami ke jalan yang benar. Bimbinglah kami dari jalan yang benar menuju jalan yang benar. Bimbinglah kami dari gelapan pikiran menuju cahaya pengetahuan yang benar. Sehingga kami bisa terlintas dari tingkah laku yang tidak benar. Om Yang Widi, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, hanya kepada-Mu lah kami memanjatkan doa dan mohon dan gelap. Berikanlah kami keselamatan. Lindungilah kami dari hal-hal yang tidak baik. Bebaskanlah kami dari segala rintangan. Sehingga pelaksanaan acara graduation siswa masyarakat dari sisi angkatan pertama tahun 2022-2023 bisa berjalan dengan baik dan lancar. Juli 2023. Senang sekali saya Dewi Pradiki bersama partner saya Puja Sawa yang akan jalan di kapal. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Sang Yang Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, karunia dan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat mengakhiri acara graduation Amir Suwaka di Salah Community Center DLJJ angkatan pertama ini dalam keadaan sehat. Para lulusan yang saya banggakan dan mencintai, ke depan saudara akan memasuki fase baru dalam kehidupan karir saudara. Apakah itu di perusahaan swasta berjalan, di lembaran pertanian, di perusahaan luar negeri, dan juga di organisasi lain. Ataupun menjadi seorang wirausahawan atau wirausaha. Memasuki fase baru dalam perjalanan karir saudara tersebut, kata kuncinya adalah memberikan kontribusi. Kompetensi yang telah saudara raih selama menempuh pelatihan di Amiswaka tentunya merupakan modal utama ya, untuk bisa memberikan kontribusi tersebut. Tetapi ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita untuk bisa meraih keberhasilan dalam menempuh perjalanan karir. Kita semua meyakini peran penting dari ilmu pengetahuan untuk menggerakkan perubahan dan meraih kemajuan-kemajuan. Pengetahuan ini tumbuh dan berkembang di mana-mana, di berbagai perusahaan besar, menengah dan kecil, di berbagai organisasi pemerintah dan pemerintahan, serta di kelompok-kelompok masyarakat sipil dan non-sipil. Perkembangan demikian ini menimbulkan peluang baru, sekaligus tantangan baru. Dalam situasi seperti ini, pertukaran pengetahuan menjadi sebuah faktor kunci dalam penciptaan nilai tambah ataupun menjawab permasalahan. Meskipun demikian, dalam kondisi saling terisolasi satu dari yang lain, pengetahuan belum bisa menjadi sumber perubahan untuk bisa mendorong penciptaan nilai tambah atau menjawab permasalahan. Dibutuhkan pertukaran pengetahuan baik di antara individu di dalam sebuah organisasi maupun di antara organisasi-organisasi. Jadi meskipun pengetahuan dan kompetensi yang kita miliki merupakan modal yang penting, penciptaan nilai tambah membutuhkan interaksi sosial dan pertukaran pengetahuan secara terus-menerus. Untuk menuju pada penciptaan nilai tambah atau menjawab permasalahan, pertukaran pengetahuan perlu diarahkan pada pengambilan kebutuhan dari para mitra kita dan mempertemukan kebutuhan tersebut dan pengetahuan kompetensi yang kita miliki. Sambal mata cukup paku, cukup naga, serat hati,
berjuanglah anak-anakku. Suatu tetap kita. Semoga Yesus yang kuasa dan maha selalu memberikan keberkahan dan yang terbaik bagi kita semua, sehingga dapat menghargai sesuai dengan saudara kita masing-masing. Thank you.
Satria. Ayu Maya Yaya Satri, bekerja di Pintu Swista. Komang Agus Salianta, bekerja di Ramayana Hotel.
Thank you.
hadirin semuanya memberikan tepuk tangan kepada guru kami. Beberapa itu sedang mereka persiapkan luar biasa di akhir kelasnya, padahal ini mereka belum dapat
Ya, itu mereka adik-adik yang sedang mau koordinasi, dikoordinir sama FB manager kita untuk ngasih makan. Sama anak di kitchen itu masih sembunyi mereka. Sebenarnya nunggu di belakang, ya, mereka mungkin mau bodoh nanti. Siap. Itulah alasannya kenapa kita pilih. Kami semangat. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, ada kan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu. Siap tanpa dirimu, ku harap terbaik untukmu. Lewatkan berlalu, ada kan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut bertemu, akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu. Siap tanpa dirimu, ku harap terbaik untukmu. Sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu. Ku tak siap tanpa dirimu, ku harap.